berikut adalah tutorial registrasi Fruity Youth National Esports Championship 2020. Pastikan kalian memiliki aplikasi Fruity World Apps yang bisa kalian download di Play Store atau App Store. Langkah pertama, klik tombol register, lalu isi profil kalian secara lengkap. Mulai dari nama, email, password, hingga nomor handphone kalian. Jangan lupa baca syarat dan ketentuan yang ada, lalu centang di bagian tersebut. Pilih tombol register. Setelah itu, akan ada notifikasi yang masuk ke email kalian untuk verifikasi akun yang kalian buat. Langkah registrasi ini berlaku untuk para semua anggota tim yang akan bertanding, termasuk kapten tim. Bagaimana cara mendaftarkan tim kalian di Fruity Youth National Esports Championship 2020? Pendaftaran turnamen hanya dilakukan oleh kapten tim. Login akun kalian di Fruity World Apps, lalu scroll ke bagian bawah, temukan kolom Fruity Youth National Esports Championship 2020, lalu klik Join. Pilih game yang akan kalian ikuti, lalu klik Join. Lengkapi data-data yang diperlukan, seperti asal sekolah, nomor handphone kapten, hingga data diri semua anggota tim kalian. Pastikan anggota tim kalian sudah mempunyai akun di Fruity World Apps dan terverifikasi ya. Pada bagian kompetisi, silakan isi regional yang akan kalian ikuti. Langkah berikutnya, upload foto kartu pelajar kalian yang sudah dikolase menjadi satu bagian foto. Lalu, upload struk pembelian 5 produk Fruity di kolom yang tersedia. Jika sudah terisi semua, klik Submit Form. Jika semua data benar dan valid, maka tim Fruity Youth National Esports Championship 2020 akan memberikan konfirmasi lewat email kapten tim. Selamat bertanding!